Berapa? Hei. Hei. Sini. Sini. Semua ke sini. Periksa semua. Kumpul di sini. Jujur, lo berapa orang? Kalau enggak gue sekatin semua di sini. Tadi lo bilang sendiri, kapret. Sekarang kalau enggak ketahuan, hei, maling. Gak mungkin kalian baru datang ke sini tiba-tiba langsung ambil solar. Saya emang anak kecil kan bohongnya. Jujur. Duduk situ. Ngomong sini semua. Gak mungkin. Boy. Boy, dua orang. Dia yang melihat, siapa namanya lu? Dua orang. Hati-hati lu, Gi, hati-hati, Gi. Emang keluar rumah dari sini, Gi, semalinya. Cuma sedang megang botol. Emang ada jalan masuk ya? Dua orang. Apa saya bilang? Ada dua orang masuk. Biasanya lompat ini bisa nih, Ki? Enggak. Biasanya maling itu dari sebelah. Oh, sebelah. Bahaya juga ya. Lagi explore, tahu-tahu ada maling. Pakai kalau wifi wajib aja kita jaga di depan belakang. Waduh. Siapa? Yang satu siapa namanya? Itu si siapa itu tuh namanya panggilannya Daim. Bunyi tuh baru lari nih boy, banyak bunyi kelenting. Iya baru lari berarti baru ini habis lari. Lompat ini habis lompat dia. Oh iya kan? Di sini nih boy. Nih. Sini nih. Selas-selas sini dia. Dua orang. Mau maling dia nih, udah mau ngambilin barang-barang dia. Mau wentungin aja. Ya kan? Kalau dapat tuh kayak ada yang siul, kayak ngasih kode, kayak ada sikat rame-rame bakar tumbuh banyak sampah. Em, bayem. Sini enggak? Ada ya? Sini. Kamu siapa? Oh. Ada ya? Bajingan kamu ya. Hei. Apa itu di situ? Hah? Mana kamu? Tangkap dia. Ide, ide. Hei. Ambil apa? Ambil solar. Solar dari mana nih? Sini. Hei. Kotak sikat sini. Duh.
Sama siapa ini nomor sini? Saya sendiri, Pak. Dari jam berapa? Baru. Hah? Baru. Saya jaga di depan, Pak. Jaga depan ya. Baru. Mundur sekalian dong. Berapa kali dari sini? Baru. Jangan bohong. Benar. Gua kebukin di sini, matiin sini, Om. Benar, Pak. Hah? Benar. Nih. Sama siapa enggak mungkin sendiri? Iya, sendiri saya, Pak. Ini. Jangan ditutup mukanya, jangan ditutup. Coba jangan ditutup mukanya. Iya. Mukanya jangan ditutup. Coba periksa ada apa di kantong ini. Coba diperiksa. Tangan. Ada kapoknya maling-maling di sini pada ngaku baru sekali lu. Benar-benar. Saya mau panggil yang lihat tadi siapa? Baik. Kakek lu berdua. Hah? Kakek lu berdua. Ini sholatnya lu. Sini enggak lu, apa ini sih lu? Tuh. Oh. Berapa? Hei. Sini. 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 Semua ke sini. Semua ke sini 3 orang. Kumpul sini. Kumpul sini ya. Kumpul di tengah. Nah, Periksain semua. Kumpul di sini. Kumpul di sini. Mau saya teriakin maling kali ya? Hah? Bagus lo ya. Duduk situ. Bohong ya. Sini semua. Gak mungkin sendiri. Eh, saya kan pakai bohong-bohong lo. Ini amanin kayu-kayu. Lo tadi ngapain bohong? Salah. Hah? Salah. Ini ada kapoknya ya. Gue telepon Anda sekarang juga ya. Videoin. Buat apa? Ini. Buat apa solar ini? Mau dijual, Pak. Mau dijual? Lalu lu pake bohong gue. Kampret lu, mau udah pernah dibakar? Hah? Mau dibakar di video? Gak mau gak? Mau diperiksa dulu. Periksa dulu diri. Periksa. Diri semua. Saya bertanggung jawab disini. Aja lu pada biasa juga. Pak Eva, nih saya baru nangkep paling 3 orang lagi di sini nih. Maling solar sekarang. Videoin, saya videoin ya, videoin. Pakai video call. Oh, bawa cutter juga, bawa itu. Amanin, coba cek lagi. Coba cek lagi yang lain. Macam-macam sih kata ya. Yang lain yang anak-anak di depan suruh masuk aja. Jujur, lo berapa orang? Kalau enggak gua sikatin semua di sini. Tadi lo kan sendiri, kapret. Sekarang kalau enggak ketahuan, hei, malingnya nih, Pak. Ini orangnya. Nih, soalnya barang buktinya. Lo ya. Semacam lo. Sikat di sini lo enggak yang tahu gua enggak peduli tatuan dan lain sebagainya. Lo residivis bukan? Coba deh tangan lo. Makan narkoba lo ya? Gak usah tutupin, gua hajar pakai buka kan? Hajar lo ya? Mana sih mukanya semua? Ini orangnya pak? Hah? Mana sini? Ini orang-orangnya ini pak? Ada 3 orang, tadi nih ngakunya sendiri, mau tabakan nih hidup-hidup. Selalu tahu ya, gue yang megang sini. Serang aja lu mau nyolong-nyolong sembarangan. Apa, Pak? Sini aja, Pak. Kita sikat deh semua sama-sama ini. Lu mau urusan sama polisi atau mau urusan mana? Lu punya keluarga? Sekarang saya tanya, lu mau urusan sama polisi atau mau owner? Hah? Owner tuh pemilik sini dan saya tanggung jawabnya di sini. Bukan masalah minta maaf. Ini solar segini banyak. Ini selain solar apa lagi? Selain solar. Jangan bohong, saya udah 3 kali yang kemalin di sini, kampret. Benar, Pak. Udah, Pak, mending kesini aja, Pak.
Selain solar apalagi, jujur? Ini solar. Ini rencana mau dijual kemana? Kalian gak takut ya? Saya tuh rame di sini loh. Keliling di pengen, sini. Pengen tahu di depan ada berapa orang lagi? Mau saya suruh masuk semua? Mau dilubangin kakinya? Pengen dicobain, dilubangin kakinya, pengen coba? Sekarang saya tanya, mau urusan sama polisi atau sama yang punya pemilik tempat ini? Pemilik tempat ini? Oke, Pak Ivan, kesini aja, Pak. Bawa anak-anak, Pak. Ya, saya tunggu sekarang ya. Cari tali, ikat mereka. Cari tali, ya, ya. Di mobil bergol ada. Ya, mobil lagi. Kumpulin, kumpulin. Video ini. Tuh. Barang bukti. Jangan bilang bukan barang kali. Iya, jelas-jelas ditemuin di sini. Kalian lebih baik ngaku. Selain solar apalagi? Jangan sampai di lubang kakimu baru kamu ngaku. Tak kasih tahu ya. Jangan sampai kakimu lubang baru ngaku nanti. Selain solar apalagi? Saya tanya sekali lagi, selain solar apa lagi? Ini kabel? Kabel Pak, ini apa? Apa sekarang? Sekarang saya tanya baik-baik nih. Gua hajar lu, kali gua ngajar lu karena saya paling gak suka dibohongin orang. Dulu yang pertama kepergok sama saya udah kasih keringanan. Jujur sama saya daripada digebukin sama orang. Kalau sampai gak jujur, mendingan saya gebukin. Kalau sampai ownernya datang, saya yang nolong kalian. Benar, Pak, itu benar, Pak. Benar. Udah berapa kali? Saya minta kejujuran. Baru kali ini, Pak. Jangan bohong. Benar, Pak. Enggak mungkin kalian baru datang ke sini tiba-tiba langsung ngambil solar. Saya emang kecil kan bohongnya, Pak. Jujur. Enggak akan saya pukul kalian. Jangan mancing emosi. Jangan mancing emosi saya. Nanti kalau mancing emosi kena pukul, kena lubang kakimu. Di depan tuh ada mobil tentara. Mau saya serahin kalian ke tentara? Habis. Malah lebih habis lagi. Hah, mau? Enggak percaya ikut saya. Hah? Gila. Mas, tangan apa? Tangan Mas. Tahu dari siapa di sini? Enggak mungkin kalian bisa ujuk-ujuk datang ke sini. Nah, sekarang ditanya sama jujur, tahu dari mana tempat ini? Jawab. Lagi itu sih ada yang masuk, saya melihat Pak. Lagi itu ada yang keluar, ada yang masuk, ya kan? Bawa solar. Di kolin masih banyak dong kata dia solar. Kalau berarti kenal? Kalau nggak kenal Pak. Lah kok bisa diajak ngomong? Enggak, dia ke, itu berarti. Berarti kamu melindungi orang itu lagi mencuri? Tidak. Enggak Pak, saya nggak supir bajai Pak. Saya supir bajai. Nah, juga alasannya yang ambil sepeda aja? Enggak, jadi dia nyetopin saya kan. Bang, bawa solar bang, kemana? Suruh masuk juga suruh dia Pak. Suruh masuk lewat mana? Masuk berarti kalian sudah dua kali kesini. Enggak. Agak gimana? Dikasih tahu sama dia, berarti kenal dong. Kagak, jadi dia naik bajai. Dia naik bajai? Emang saya. Nah, dulu berkali-kali. Terus? Terakhirnya. Udah sini, kau. Lampu. Anjir, nekat nih orang. Ayo masuk. Kalian lari, saya bolongin kaki kalian. Jalan masuk.
sini. Sini masuk sini. Nah, jongkok situ. Dan satunya situ. Dang. Ceritain saya dari awal. Tasku bawa, bawa. Kamu udah punya anak istri belum? Hah? Umur berapa? Ini berapa? Berapa? Pakai itu 37. Coba cekin KTP-nya. Lampu. Cekin KTP-nya. Surat. Kalau sampai ada kan sikat dulu ya. Kertas saya kosong ya. Ada apa aja sih? Buka handphonenya. Alamatnya berapa? Telefonin ke nomormu, Boy. Tadi punya koko beba rokoknya. Oh iya. Ada pulsa nggak? Coba dipingin terus dihapus lagi dong. Lalu itu masuk nomor itu. Kirim fotonya dulu. Jadi kalau misalnya kabur-kabur punya bukti. Ini barang bukti juga nih. Ini barang bukti juga. Kamu udah punya anak istri belum? Belum. Umur berapa? 26. Tampangmu boros banget, 26. Kamu yang ujung? 25, Pak. Berapa? 25, Pak. 25. Sudah dilihat semua itu. Ini apa? Nah, diam. Yang lagi saya tanya, kalian mau saya jeblosin ke kantor polisi atau ke owner? Lebih baik kalian jujur. Iya, benar, Pak. Lebih baik jujur. Kalau ke owner, saya masih bisa bantu kalian buat keluar dari sini. Nah. Kalau kantor polisi, kalau kalian nggak jujur, waktu itu ada juga yang jujur, kita lepasin waktu itu. Pak, sebenarnya Pak, waktu kejadian Pak, karena lagi buat saya habis buat sewa, tapi kita ada sewa nyetopin dong, buat jembatan, bang, buat solar tuh. Berapa banyak saya bilang? Ya cuman dia bawanya kunci buat bocor ya? Enggak, itu buat ban, buka. Ban saya, ban kunci ban, ban banjai, kunci roda. Eh sekali lagi saya tanya, kalian mau saya pertemukan dengan owner atau polisi? Udah jujur. Hah? Owner aja. Dan polisi Pak. Hah? Saya masih kasihan sama kalian. Contoh saya nih, handphone ya. Tapi kalau owner masukin ke polisi itu bukan wewenang saya loh. Ya. Jujur makanya Mas saya. Iya benar Pak. Berapa kali masuk sini? Baru kali ini Pak asli. Beneran Pak. Jangan bohong. Benar Pak. Tadi kau bilang kamu jemput orang ke sini bawa solar. Itu udah lama Pak. Itu yang nyetopin saya Pak di bawah jembatan. Jadi saya masuk ke sini karena di sisi nomor Pak keluarga Pak. Gak usah sok manis Mas saya. Benar Pak. Awalnya sih diajaknya maju masuk, saya gak pernah mau Pak. Lu salah, bertiga lu salah. Ketemu sama saya, kelar kali. Apa mau berantem sama saya? Saya lepas sepatu deh. Udah lama nih berantem. Mau coba satu-satu? Coba satu-satu, atau tiga sekaligus. Apa tiga sekaligus? Kalau menang lawan saya, boleh kabur. Jadi gak? Belum tahu siapa ini. Hah? Coba lihat mukanya, lihat mukanya. Tahu nggak siapa? Nggak kenal?
Hah? Kenal enggak? Yang mana itu, Pak? Hah? Main apa? Yang apa? Nyali. Uji nyali. Tahu siapa? Makanya mau uji nyali sama saya, yo. Kalian bertiga deh, saya lepas sepatu. Saya lepas jam, lepas sepatu. Kalian menang lawan saya, kalian kabur. Coba ya, benar. Kalau mau coba-coba sama saya. Lebih baik jujur sama beliau. Jujur sama saya bela. Ya, kalau kalian jujur sama beliau, enak. Saya penanggung jawab sini. Jadi kasih pemenang. Kemarin maling yang kita tangkap, air mesti kebutin sendiri. Nih, tanya nih. Karena udah saya kasih kesempatan. Kenapa jadi orang saya ngajak? Kamu yang ngajak? Dan udah berapa kali kamu? Saya baru kan cek dia ngomong. Saya ngomong. Mas yang ngajak tadi. Ini Pak, bisa bareng. Saya juga tahu dari dia karena abang penumpang itu bawa solar. Lu masuk sini tadi jam berapa? Baru. Lu tahu nggak ada kita di sini? Kurang tahu. Ada. Kalau nggak tahu nggak mungkin yang ngumpet. Karena kan kepergok sama si Baim. Enggak. Apa kayak kejadian waktu kamu si Dadang? Kamu kepergok dengan saya kan tadi di dalam. Terus kalian kaget. Kabur. Ada orang. Kagak. Ada 4 orang. Dapat satu ya. Ada 6 orang. Lobang lobang kakimu ya. Demi Allah Rasulullah, Pak. Lu jangan, lu udah salah, jangan pakai nyebut demi Allah. Jangan bawa-bawa nama Allah ya. Ini yang ngelihat kau 2 sama 4. Enggak, saya benar, Pak. Lu tahu enggak sepatu ini sakit? Iya, Pak. Ini kalau kena muka satu-satu kau enggak ngaku sakit tuh. Apalagi sepatu. Ini apa sepatu ini lo? Oh, pilih. Kalau ada yang lain mungkin bukan teman saya, Pak. Kalau ada yang lain. Ada orang lain tapi bukan teman saya. Sweeping lagi. Sweeping. Biar ini. Benar ini. Ini di atas, Pak. Oh, di atas, Dang. Bawa kayu, gebukin langsung. Kalau saya pertama masuk malah langsung bawa ke atas. Pokoknya berarti benar. Sama ada. Pas saya tadi ke atas itu bukan Baim soalnya yang saya lihat. Ya, kan? Ah, karena Baim kan pakai baju putih. Iya, iya, iya. Itu dia nggak pakai baju putih. Berapa orang tadi? Sweeping semua ada yang jaga di luar. Bawa kayu semuanya. Center. Ada berapa orang yang kamu lihat? Masuk ke mana? Mas dalam mana? Masuk ke mana? Tadi masuk ke mana? Kita lewat dari kembang ini, Pak. Bukannya udah dikembang gitu, Pak? Kagak, dengar buat kembang. Lalu dibuka lagi. Nah. Itu. Sweeping semua, sweeping. Jangan ada yang mencar. Paling mencar dua-dua. Kamu, siapa? Lutfi. Cari, Fi. Biar itu dipegang Pak Andre. Pegangnya. Makanya saya itu karena pintu itu kebuka dikit, Pak. Makanya saya... Ini bukan masalah kebuka nggak buka. Kamu tahu ini punya orang. Saya aja masuk sini bayar 2.5 juta walaupun saya kerja di sini. Bagus enggak gua pukulin itu. Saya nampar kamu. Karena bohongin gua, udah gua bilang, jangan pakai bohong. Tadi ada orang lain. Kalau orang lain saya nggak tahu, Pak. Enggak, sekarang jujur sama saya. Kalian mau dibela sama saya enggak? Saya ini penanggung jawab di sini. Saya tuh konsultan di sini, saya premannya di sini. Saya udah 3 kali nangkep orang kayak kalian. Yang kedua saya gebukin itu karena bohongin saya. Masukkan ke Polres. Baru keluar berapa minggu yang lalu? Minggu kalau satu dua minggu. Karena saya yang nyuruh keluarin.
Kalian mau di situ? Enggak, lebih baik ngaku dah. Ngaku. Serius. Kita udah jujur, Pak, benar. Kamu saya ngajak dia berdua. Tapi tadi kamu ngelihat ada orang lain. Kagak sama sekali, Pak. Abang enggak cuma bisik, Pak. Hah? Bisik. Bisik. Ya kayak buk-buk ya. Atau ngomong tak. Kan ada macam kabel gitu, Pak, tapi yang tak. Mungkin hitam dia itu, Pak. Dalam di bawah. Enggak, jujur. Kamu ngeliat kok enggak? Lihat apa enggak, cuma dengar suara doang, Pak. Kalau saya kan datang masuk langsung ke situ, Pak, ke tempat solar itu. Tapi sempat ngelihat enggak mereka? Enggak, saya enggak melihat. Enggak sempat lihat. Enggak sempat lihat. Enggak lihat. Kok orang saya tadi melihat ada 4 orang lagi. Jangan main-main sama ini. Lihat mobilnya. Lihatnya lihat. Nanti kalau kalian bohong, dilubangi bener. Serius. Nanti kalau udah dilubangi, repot kau di dalam. Lebih baik kau jujur sama beliau ini loh, sama. Ya udah jujur, Pak, benar. Sewa nih, Pak. Ada sewa nyetopin saya. Bang, bawa solar nih, Bang. Berapa banyak? Saya bilang. Cuman 4 rigen, dia bilang, Kak. Kemana, Bang? Jembatan besi. Udah 50 mau enggak? Saya memang 50 ribu kan, Pak. Dan terus dia nawarnya, udah 40 lah, Bang. Udah lah, nama baru penglaris. Kan saya kan nariknya narik malam, Pak. Kalau siangnya teman saya, kan. Udah gak apa-apa buat penglaris kan. Nah, terus ya ngobrol banyaknya saya sebenarnya tuh orang malam. Ya saya bilang malam bang lah laku bawa bajai. Terus pasti posisi saya belum setoran kan, Pak Tari. Mas Tari kan 100 ribu, Pak, setoran. Nah, solar, rencananya kalau kalian jual itu berapa per liter ya? Pak, kita sih nggak tahu, Pak. Cuma kan kadang di jalan tol itu kan di tengah ada yang nyogok, nggak bisa jalan. Nah, kita pegangnya tahun-tahun yang berhenti itu. Nggak mungkin lah. Benar, kita, Pak. Pasti kau ada penadahnya. Dengar itu. Itu. Jangan bawa nama Allah. Mungkin dulu ya. Baru biar ngaku. Saya benar, Pak. Hah? Enggak tahu, Pak. Ini kakinya udah mulai gatel loh ya, tak kasih tahu. Ya. Ini kalau sampai sepatu itu kena muka. Tapi kita udah jujur, Pak, benar. Ada penadahnya kan? Enggak ada, Pak. Kamu jual penadahnya kan? Enggak benar. Kita niatnya mau sama yang ini jangan sampai sebelum sepatu itu sepatu saya dulu kena muka kau. Ya, kita mau ngobong kan, Pak. Mau saya turunin satu kopi kesini. Mau? Biar kalian dipermak langsung sama mereka. Mau gak? Kalau saya yang nanganin masih kasih toleransi. Kalau satu batalion saya suruh kesini, habis kalian jadi bulan-bulanan. Mau? Kau, ini pemiliknya tempat sini kau gak tahu siapa?